Ya, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Ya, kali ini akan saya tunjukkan hasil daripada saya beberapa waktu yang lalu mencangkok jambu cincalo ijo, dan ini sudah berumur, cangkokan berumur kurang lebih 4 minggu ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini kemarin saya nyangkok lumayan banyak ya, 4 atau 5 itu, lupa saya. 1, 2, 3, 4, 6, saya nyangkok 6. Nah, ini sudah nampak akarnya. Mantap ya, padat sekali akarnya, gondrong-gondrong. Dari warnanya ini sudah siap dipanen ya, siap potong cangkok. Tapi mungkin 2 hari lagi baru kita eksekusi supaya warna akarnya ini lebih lebih gelap, lebih coklat lagi ya, ini masih agak putih. Yang ini sepertinya belum keluar akar ya. Sepertinya belum keluar akar yang ini. Oh, sudah, tapi masih sedikit sekali. Masih minim akarnya yang sebelah sini. Nah, kalau yang ini belum sama sekali ini. Mungkin kambiumnya nempel lagi atau bagaimana. Soalnya teman-temannya sudah pada gondrong akarnya. Besok akan kita cek apa penyebabnya. Mungkin kambiumnya ke kulitnya nempel lagi. Ini semua pesanan teman-teman kerja ya, pengen nanam juga. Syukurlah pada terinspirasi dari saya menanam tabulampot, nular nular ke teman-teman. Oke teman-teman, inilah kondisi cangkokan jambu cincalo ijo. Mudah dan cepat keluar akar. Semoga menginspirasi ya, tanam menanam sedekah oksigen. Besok saya akan saya videokan saat mulai turun cangkok.
Oke, teman-teman, terima kasih.